Assalamualaikum, selamat datang di channel Nanda Hero. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara mengubah video menjadi HD di CapCut. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Langkah pertama, di sini silakan teman-teman buka dulu aplikasi CapCut-nya. Lalu ke proyek baru. Kemudian silakan teman-teman masukkan satu video yang ingin dijadikan HD. Misalnya ini. Nah, di sini untuk mengubah video menjadi HD, silakan teman-teman geser fitur yang ada di bawah ini ke kanan dan pilih yang sesuaikan. Nah, di fitur sesuaikan ini silakan teman-teman atur mulai dari kecerahan sampai di putiran ya. Nah, di sini saya sudah selesai mengaturnya. Di sini tadi untuk kecerahannya saya atur 9 dan untuk kontrasnya saya atur 20. Kemudian untuk saturasinya di sini tadi saya atur 30. Kemudian untuk cahayanya saya atur tadi di sini -15. Kemudian untuk pertajam di sini tadi saya atur 80 dan untuk HSL-nya yang warna biru ini untuk krona saya atur 25 dan untuk saturasinya saya atur 35 dan untuk luminance saya atur -40 dan untuk yang warna biru ini warna biru muda ini atau biru-biru keputihan ini ya, ini untuk kronanya tadi saya atur 20 dan untuk saturasinya tadi saya atur -30 dan untuk luminance-nya saya atur -12 dan kemudian untuk yang warna hijau kronanya saya atur 46 dan untuk saturasinya saya atur 70, untuk luminance-nya saya atur -35. Kemudian untuk yang warna kuning kronanya saya atur -47. Kemudian untuk saturasinya saya atur 74 dan kemudian untuk luminance-nya saya atur -35. Dan kemudian di sini untuk warna oranye kronanya saya atur -15, kemudian saturasinya -46 dan untuk luminance-nya -75. Teman-teman bisa samakan seperti yang saya punya ya. Dan kemudian di sini untuk grafiknya atur seperti ini. Hingga di bawahnya sini tadi itu jumlahnya 13,0. Dan kemudian untuk soroti tadi saya atur -23. Dan untuk bayangan di sini tadi saya atur -3. Kemudian untuk suhu tadi saya atur 7. Kemudian untuk kronanya di sini tadi saya atur 6. Kemudian untuk pudar tadi saya atur 5. Kemudian untuk vignette-nya tadi saya atur 21 dan untuk putirannya tadi saya atur cuma 2. Nah, jika sudah, tap centang. Dan di sini saya mau tambahkan satu video yang aslinya biar teman-teman tahu perbedaannya. Nah, ini before-nya dan ini after-nya ya. Nah, jadi untuk mengubah video menjadi HD itu cuman mengatur di fitur sesuaikan saja ya. Nah, di sini jika sudah selesai mengubah video menjadi HD, teman-teman bisa langsung simpan videonya ke galeri. Demikian video kali ini tentang cara mengubah video menjadi HD di CapCut. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya di channel Nanda Hero.